Ya, halo Sobat YouTube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya berada di lokasi jembatan CH Batu Jajar ya, yang saat ini dalam proses pengerjaan. Jadi kalau dilihat ini progresnya baru pada pemasangan ini ya, kerangka bantu untuk nanti pemasangan girder. Karena informasi pondasi di selatan ini, saya berada di sisi selatan, kemudian yang di utara itu sudah ada, dan pier as ya, sehingga untuk pemasangan girder, box girder itu harus menggunakan kerangka besi buat pembantu ya, gitu ya Sobat YouTube. Jadi sore ini kita bisa lihat ya, ini angin agak kencang ini di sini. Jadi saya barangkali tidak mendekat ke sana saja. Dari sini saja kita bisa lihat ya perkembangan terkini. Nanti kalau sudah dipasang ya barangkali kita bisa lihat lagi ya. Bisa dilihat ya Sobat YouTube, begini kondisi jembatan. Jadi belum disambung juga ya, girdernya masih di sana ya, yang warna merah itu belum dipasang ya. Nah, sementara kita lihat kondisi jalan di sini ya, jalan Selacau ya. Jadi memang pekerjaan jembatan ini juga sangat penting karena ini terkait dengan kondisi jalan di sini ya, yang seringkali macet karena kapasitas jembatan yang sudah tidak memadai ya, apalagi kalau sore hari saat pulang kerja begini. Ini saya berada di sisi selatan jembatan CH Batu Jajar ya. Seperti ini kondisinya, keadaan lalu lintasnya ya sore hari ini lumayan ini ya, lengang ya, nggak terlalu macet. Jadi barangkali informasinya ya ini bahwa jembatan belum disambung, namun keterkaitannya dengan kenapa kemudian ini menjadi penting bagi warga Ciampelas dan Batu Jajar ya, karena memang jembatan ini sangat menentukan juga termasuk kelancaran lalu lintas. Oke Sobat YouTube ya, dan selanjutnya bisa tonton beberapa video ya
di kawasan ini yang saya coba rekam sore hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan, dan tentunya harapan saya kiranya Sobat YouTube dimanapun berada sehat senantiasa, dimudahkan urusannya, dan tetap dapat beraktivitas lebih baik lagi. Sesi ini saya tutup ya, namun penelusuran atau jalan-jalan di kawasan ini masih dilanjut ya beberapa menit ke depan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.